Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali membaca, mempelajari serta menelaah kitab Al-Muyassar fi 'Ilmi Nahwi jilid yang kedua karya Ustaz Aceh Zakaria hafizahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya, ya qadarullah semalam ya masih ada halangan, ya mohon maaf, dan kita lanjutkan kembali hari ini di hari Ahad pagi. Ya, dan sebelumnya kita telah sampai pada materi mamnu' minas shorf. Mamnu' minas shorf. Atau ya, al-mamnu'u minasarif. Atau al-munsarifu wa ghairu al-munsarifi. Dari situ ya. Kita baca sebentar ya. Qala al-mu'allif, hafizahullah ta'ala, al-munsarifu al-munawwinu. Ya, atau al-munawwinu huwa ma lahiqa akhiruhu al-tanwin. Al-munsarif atau al-munawwin. Munawwin itu yang akhirnya di ya ditempeli oleh tanwin, mislu rajulin Muhammadin masjidin. Ya, halaman 17 ya. Halaman 17. Wal ismu alladhi la yansarifu aw ghairu munawwanin huwa ma la yajuzu al yalhaquhu tanwin wa la kasrah. Mislu Ahmada, Ibrahima, Aisyata. Isim muladzilah yang sharif atau ghairu munawwin itu yang tidak boleh ditanwin dan juga tidak boleh di kasrah. Kemudian ya contohnya Ahmad, Ibrahim, Aisyata. Nah, itu semua dalam posisi atau kondisi majrur ya. Kenapa? Karena dia setelah mislu dia jadi mudhaf ilaih. Maka dibaca Ahmada itu dalam keadaan majrur bukan sebagai mansub. Itu yang sering kita pakai setelah mislu adalah sebagai mudhaf ilaih. Kemudian wa huwa ala naw'ain. Huwa ala naw'ain, naw'un yamna'u li sababin wahidin. Asani naw'un yamna'u li sababain, yang disebabkan oleh satu sebab saja, dan yang kedua karena disebabkan dua hal. Ya. Ya. Kemudian al-mamnu' min as-sarf li sababin wahidin. Yang pertama, sighati muntahal jumu'. Oh, sighatu muntahal jumu'. Ini sudah kita paham ya, yang sudah pernah belajar Al-Muyassar jilid yang pertama, ini tentu yang di awal-awal kita hafalkan. Sighah muntahal jumu'. Apa itu sighah muntahal jumu'? Ya. Puncaknya dari jamaknya suatu isim. Puncaknya jamak dari suatu isim. Ya, jadi tidak ada wazan, tidak ada pola lagi yang lebih tinggi dari jamak ini. Itu dari jamak ya, sighah muntahal jumu'. Mithlu masajida darahima. Nah, nanti ada apa? Sighah-sighah. Berapa sighah yang merupakan bentuk dari sighah muntahal jumu'. Dan tani alifut ta'nitsil maqsurati. Atau alifut ta'nitsil maqsurati. Ya, dan dia berakhiran dengan alif ta'nits maqsurah. Contoh hubla. Ya. Hubla. Kemudian zikra. Ya. Dan ini juga masuk di pembahasan ini juga ya. Sudah ada di pembahasan Al-Muyassar. Jilid 1.
Karena yang demikian ini harus yang dihafalkan di awal-awal ya. Kemudian ya alif ta'nisil mamdudah. Ya di situ ada alif ta'nis mamdudah. Setiap isim yang beralif ta'nis mamdudah akhirannya maka dia adalah ismul ladzi la yansarif. Sah, contohnya sahra'u, sahra'a, gurun, safra, kuning, warna kuning. Nah, tadi zikra, ya apa zikra? Ingatan ya. Peringatan juga, ingatan, kenangan ya, tadi ya zikra. Nah, dan di sini ya mungkin ya kalau ya kenapa disebut lisababin wahidin, kemudian ada lisababainya, apa sebenarnya sebab satunya, kemudian apa dua sebabnya, maksudnya apa? Nah, nanti kita akan lihat di ketika kita membahas lisababainya, agar lebih paham. Kemudian si siyaghu muntahal jumu', ya berapa siyaghu muntahal jumu', ya di sini ya mau satu dua, maksudnya satu dan dua itu ya. Nomor satu dan nomor dua, pertama dan kedua, fa'alila wa fa'alila. Ya secara umum kan, sebelum kita lanjut, ya, secara umum kan sudah dikatakan bahwa kalau misalnya sigohnya berupa mafa'il, ya bentuknya mirip-mirip seperti itu. Mafa'il atau mafa'il, ya, dia ismul ladzi la yansarif. Namun di sini didetailkan lagi ya, diberi perincian, sehingga kita tahu, oh ternyata bukan cuma itu. Namun secara umum ketika kita sudah lihat bentuknya seperti itu, maka ya sudah kita anggap sebagai ismul ladzi la yansarif, atau ghairu munsharif, atau mamnu'un minasarif. Ya, fa'alil wa fa'alila. Ya, fa'alil, darahim, dananir, dirham, wa dinar. Itu mufradnya. Kemudian, tiga dan empat, afa'ila wa afa'ila. Anamila wa asanida. Ya. Anamil dari kata apa? Anmilah au unmulah. Anmilah unmulah. Artinya rasul asbi'. Ya. Ujung-ujung jari ya, ujung-ujung jari. Kemudian asanid, asanid apa? Sanad ya, sanad. Kemudian tafa'il wa tafa'il, tajariba wa tarawih. Tajarib, ya, kata tajribatun, tajribah, yaitu ya, apa praktek, percobaan, ya, tajribah, hasil percobaan, percobaan, tajribah. Kemudian tarawiha, tarawih, ya, dari kata tarwihatun, tarwihatun. Ada ya-nya, salawaw, tarwihatun. Artinya apa? Ya, duduk, istirahat. Dia makan tarawih itu sebenarnya duduknya santai, tidak cepat-cepat. Kemudian mafa'ila wa mafa'ila yang ketujuh dan ke-8, mafa'ila wa mafa'ila, masajid wa masabih. Masajid wa masabih. Masjidun wa misbahun. Ya, sudah tahu ya insyaallah. Kemudian fawa'ila wa fawa'ila. Khawatim. Khawatim kata khotamun, penutup ya. Ya kemudian dawawin dikata dayawan, dayawan artinya kitab ya, atau kalau di kamus itu artinya kitabu syair, isinya syair-syair, dayawan atau bisa dibaca diwan, ada yang baca diwan, ada yang dayawan. Makanya kalau antum pernah lihat Diwan Syafi'i ya, nah itu isinya syair-syairnya kitab atau syair-syairnya dari Imam Syafi'i. Kemudian fa'aila, sahaifa, sahaifa, dzabaiha, sahaif kata sahifa, lembaran-lembaran ya. Sahifa. Kemudian dzabaih, dzabha, ya. Korban ya. Apa yang dikorbankan apa? Sembelihan. Sembelihan ya. Kemudian fa'ali, narasi, narasi dari kata kursi. Kemudian anasi dari kata apa? Insan atau insu. Insan, ins. Jamaknya anasi.
Nah, ya, karena kira cukup jelas ya soal ini ya, tinggal dihafalkan saja. Yang paling penting kalau sudah lihat ya model-model seperti ini ya pasti siroh muntahal jumu', siroh muntahal jumu'. Kemudian al mamnu'u min as-sarfi li sababaini. Mamnu' min as-sarf li sababaini karena dua sebab. Silakan dibaca dulu. Al mamnu'u min as-sarfi li sababaini. Kita lihat ya, kenapa dia disebut sababaini wa li sababin wahidin. Di sababain wahidin, ini kan sebabnya cuma satu. Apa sebabnya? Ya cuma misalnya karena bentuknya sigoh muntahal jumu' satu. Tidak ada yang lain lagi. Ya, tidak ada misalnya apa, misalnya ada mim atau ada harus lima huruf. Ya. Pokoknya bentuknya seperti ini, sigoh muntahal jumu', maka dia sudah jadi sebab dia mamnu' minas sharf. Begitu pula dengan alif ta'nis. Ya, kalau dia sudah ada alif ta'nis maksuroh, ataupun alif ta'nis mamdudah, ya maka dia sudah jadi mamnu' minas sharf. Itu sebabnya. Ya, cuman satu kan? Nah, adapun yang al-mamnu' minas sharf li sababa ini, nah, di sini kan ada berapa? Ada 9. Jadi total ada 12 untuk mamnu' minas sharf. Nah, di sini kan li sababa ini. Apa li sababa ini dua sebab itu? Nah, di sini kita nomor satu. Al-wasfu. Dia harus sifat. Dia harus sifat. Dia harus sifat. Nanti belajar sorof nanti ketemu itu. Kalau mau memperdalam soal pengertian sifat, nanti belajar sorof lagi. Ya. Intinya digunakan untuk sifat, untuk mensifati, ya, untuk mensifati ya, isim lainnya. Ya. Jadi dia harus sifat ya, yang pertama. Kemudian ma'al adal ya, bersamainya adalah adal. Ya, adal itu ya ada wazan tertentu ya. Ya. Ada yang bilang kalau al-wasfu ma'al adl ini terkhusus pada wazan fu'al. Nah, makanya kita lihat di sini. Mislu, sulas, ruba'a, fu'al, fu'al. Kemudian, ya, itu ya. Wasfu ma'al adl. Kemudian yang kedua, al-wasfu ma'a waznil fi'li. Al-wasfu ma'a waznil fi'li. Nah, pertama kan wasf, dia harus sifat. Sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, dia harus berwazan seperti fi'il. Maksudnya polanya bentuk huruf-huruf yang terbentuk dari kalimat tersebut harus berupa wazan fi'il. Contohnya, ahsanu, akbaru. Ahsanu ini kalau kita hilangkan harokat, ya mirip sama fi'il kan. Ahsana yuhsinu, ya ahsana itu kan mirip. Akbaru juga sama. Kalau kita hilangkan harokatnya ya mirip, misalnya ukab biru, saya bertakbir, ya kan mirip, wazannya sama, ya, ini kan harokatnya saja yang berbeda kan, maka dia itu ada sebab bainnya di situ. Kemudian al wasfu ma ziyadatil alifi wan nun, ya pertama dia harus wasf sifat, kemudian ada tambahan alif dan nun, contohnya sakron, ghadban, maka yang seperti ini dinama atau mamnu minas sharf. Ya, sekali lagi yang seperti ini perlu kita menambah mufradat ya. Iya ya. Perlu menambah mufradat dengan membaca, dengan sering ikut kajian kita, sering dengar orang Arab ya, kajian-kajian syekh. Kemudian kita cari di apa namanya di kamus misalnya ya, semakin banyak kosakatanya semakin bisa kita memperoleh mufradat-mufradat ya. Sudah pasti ya. Kemudian yang keempat ya, tadi tentang wasaf, tadi tentang sifat ya. Sekarang tentang al-alam, al-alam tentang nama yang empat, nomor empat ya, al-alamu ma'al adl ya, dia harus al-alam kemudian ma'al adl. Mislu Umar wa Zufar. Ingat ya, kalau al-alamu ma'al adl ini ada yang mengatakan bahwa wazannya harus berupa fu'alu. Fu'alu. Nah, maka kalau ada nama-nama yang wazannya fu'alu, ya akan dimasukkan ke dalam mamnu' minas sharf. Yang seperti ini juga jarang, maksudnya sedikit sekali. Sedikit sekali. Namun karena
ini adalah bentuk pengkategorian yang disusun oleh para ulama. Jadi ya kita perlu tahu saja, ya. Perlu tahu, kita perlu hafalkan, ya, biar nanti ya, mempermudah kita. Adapun sedikit ataupun banyaknya ya, yang penting kita sudah tahu kaidahnya. Oh ternyata penggolongannya seperti ini. Kemudian yang kelima al-alamu ma'a wazil fi'li. Ya, al-alam. Pertama al-alam. Kalau al-alam saja tidak cukup. Karena ada al-alam yang lain-lain ya. Maka dia harus berwazan fi'il. Nah, itu sebab-sebab yang kedua. Makanya dinamakan sababain. Mithlu ahmadu yazidu. Jelas ya. Ahmadu. Ahmadu bisa bermakna saya memuji. Ya, namun di sini yang dimaksud adalah al-alam. Yazidu bertambah. Zada yazidu. Zada yazidu bertambah. Nah, kemudian yang keenam. Al-alamu ma'aziyadatil alif wan nun. Ya, lagi-lagi yang bertambah. Ketambahan alif dan nun. Contohnya Uthmanu. Sufyanu. Pokoknya yang nama-nama yang seperti ini. Ya, di masukkan ke dalam mamnu' minas sharf. Ya, adapun sekedar tambahan kalau di al-alamu ma'a ziyadatil alif wa nun ini ya, bisa kita tahu kalau dia al-alam ya kalau dia sebelum alif dan nunnya adalah tiga huruf. Sebelum alif dan nunnya salah satu huruf ya, maka ya, bisa kita kategorikan sebagai mamnu' minash shorf. Seperti itu ya, itu secara tambahan saja untuk mempermudah ketika mengkategorikan apakah dia mamnu' minash shorf atau tidak. Yang ada alif dan nun. Kemudian yang ketujuh al-alamu ma'at ta'nits. Al-alamu ma'at ta'nits. Ya, pokoknya ada tanda perempuannya. Baik berupa zahirah atau ma'nawiyah maka ini kita mamnu minas sharf. Maksudnya apa ma'nawiyah atau zahirah ya misalnya zahirah yang nampak atau lafziyah. Lafziyah kan ini seperti ini kan Aisyah terlihat tersebut. Adapun misalnya contohnya Zainab atau Hindun nah itu kan tidak ada ta'nisnya kan? Tidak ada ta' marbutoh. Tidak ada tak marbutah. Ya, maka tetap dimasukkan al-alamu ma'at ta'nits. Al-alamu ma'at ta'nits tetap masuk di situ. Maka dia tetap ya. Mamnu' min ashar misalnya atau kecuali Hindun ya, kecuali Hindun. Hindun tetap baca ta'nits. Ada pengecualiannya ya nanti ya di kitab-kitab selanjutnya antum akan dapatkan itu alasan-alasan. Ya. Misalnya Maryam, Zainab dan seterusnya ya. Kemudian yang kelapan al-alamu ma'al ujumah. Ujumah ini ajam. Al-alamu ma'al ujumah ajam. Ya, contohnya Ibrahimu, Ismailu. Nama-nama ajam. Ya. Atau nama-nama misalnya Alex, ya. Alexandre, ya. Yaban. Ya. Ini semua al-alamu ma'al ujumah. Bahkan Misra pun masuk al-alamu ma'al ujumah. Misra. Kemudian, sembilan al-alamu ma'al tarkibi masji. Ya, dia, sejatinya dia adalah susunan. Misalnya, Hadramaut. Ya, di sini tidak diberikan contoh Hadramaut. Kemudian, Ba'labak. Sibawai. Ya. Ya. Demikian ya. Ya, ini sudah ada di al-muyasar. Jilid yang pertama. Kemudian ya nama tambu ya syurutu al-mamnu'u atau syurutul mamnu'i minas sarf. Syarat-syarat mamnu' minas sarf juga sudah ya. Yang pertama alla yakuna mudhafan mithla maratu bi ahsanihim khuluqan. Baik, yang sudah pernah belajar ya alla yakuna mudhafan mithla maratu bi ahsanihim khuluqan. Ya, kira-kira di bagian mana ini yang jadikan contoh? Jadi syahidnya yang mana? Yang mana? Dia bisa jawab? Di ahsanihim. Nah, ahsanihim.
Di Ahsanihim. Kenapa Ahsanihim? Mudhaf mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhaf mudhaf ilaih ya. Dia masuk mana? Ahsanihim itu. Ahsaninya, Ustaz. Ahsani. Dia masuk di mamnu sarf yang mana? Nomor berapa? Nomor dua, Ustaz. Al-wasf ma'al wazan fi'il. Nah, Ahsan. Berfik ya. Masuk di situ ya. Di Ahsan di situ ya. Tadinya kan Ahsanu. Ya. Ahsanu dia al-wasf ma'al wazan fi'il. Ketika dia menjadi mudhaf ilaih atau menjadi mudhaf ya Allah yakuna mudhafan maksudnya tersusun atas mudhaf dan juga mudhaf ilaih dan dia sebagai mudhaf maka dia hilang mamnu' min ashrafnya maka tetap dibaca majrur dengan kasrah kemudian Allah yakuna masbuqan bi al mithlu ahsantu ila al afdal kalau dia ada alif lamnya maka tetap dibaca ilal afdali majrur dengan tanda kasrah. Baik. Nomor 20 ya nanti insyaallah ini halaman 20, halaman 20. At-tamrinu uzkur anwa'al asma'i fi ma ya'ti. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya silakan nanti dikerjakan nanti ana tanyakan satu persatu ya. Ya nanti random ya. Nanti random. Ya, contohnya misalnya min rabbihim ya. Ini bukan khusus pada mamnu' min asharaf saja ya, tetapi ini latihan untuk keseluruhan dari sebelumnya. Ya, jadi nanti rabbihim ya rabbi ini rabbi ataupun nanti anak tanyakan himnya jadi apa? Rabbi, dia isim apa ini? Mufradkah? Nanti dia sahihkah? Sahih ataukah maksur ataukah manqus? Ya. Kemudian apakah dia munsharif ataukah ghairu munsharif? Nah, demikian. Kemudian azwaj. Ya, azwaj dia mufrad, jamak, mutsanna. Ya, kalaupun jamak, jamak apa dia? Nah, kemudian dia apa? Sahihkah? Manquskah? Kemudian maksurkah? Dan seterusnya. Kemudian nanti apakah dia mamnu' min ash-sharf atau tidak? Ataukah dia munsharif atau tidak ya? Dan seterusnya. Demikian nanti penggolongan. Ya, anda rasa mudah ya. Dengan melihat kalau sudah pernah belajar, ya tentunya sudah mudah, mudah sekali ini kalau kita lihat. Baik. Itu pembahasan tentang mamnu' min ash-shorf dan juga latihan-latihannya. Kemudian yang kelima, pembahasan yang kelima adalah ya adalah al-mudzakkar wal mu'annas. Al-Mudzakkar wal Mu'annas. Insyaallah nanti kita mudah-mudahan kita bisa sampai selesaikan sampai dhamir dan juga isim dhahir ya. Sampai pertemuan ini. Al-Mudzakkar. Al-Mudzakkar apa itu? Ma huwa al-Mudzakkar? Huwa ma yasihu an tusyira ilaihi biqaulika hadza. Ini salah satu bentuk muyassar atau ya, kemudahan yang di berikan ya kemudahan definisi yang diberikan oleh penulis ya dengan demikian ya, makanya dinamakan muyassar ini dimudahkan ya mudahkan ya, kita lihat pengertiannya yaitu isim yang cocok untuk engkau tunjukkan atau engkau menunjuk pada sesuatu dengan mengatakan hadza ya, ini cukup ya ini mudah sekali walaupun nanti ada definisi-definisi yang lain. Ya, kalau kita cocok kita katakan ya dan tentunya orang Arab ya orang Arab mengatakan dengan hadza maka ini sudah mudzakkar ya, sudah bisa dikatakan dengan hadza maka ini sudah mudzakkar contohnya rajulun maka kita katakan kalau mau ini laki-laki ya hadza rajul hadza waladun hadza baitun mudah ya pengertian yang mudah masya Allah kemudian wal mudzakkaru qismani. Wal mudzakkar qisman. Mudzakkar itu dua ya, dua pembagian ya. Ada hakiki, ada majazi. Ma huwal hakiki? Ma huwal mudzakkarul hakiki? Huwa ma yadullu ala dzakarin minan nasi awil hayawan. Yaitu isim mudzakkar yang menjelaskan atau isim yang menjelaskan ya,
sini ma anda terjemahkan dengan isim, karena yang kita bahas kan isim ma itu ya kadang-kadang untuk sesuatu yang mubham, yang belum jelas, yang masih ya masih umum ya. Maka ma yang dimaksud ya kan sebenarnya adalah isim kan, isim yang menunjukkan, menjelaskan untuk laki-laki dakain minan nas awil hayawan, berupa baik berupa manusia ataupun hewan. Ya, intinya satu yang berakal ya. Intinya ditunjukkan mudzakkar dan juga dia berakal. Itu hakiki. Bila, nanas dan hewan. Intinya dia datang dari manusia dan juga hewan. Kita patokannya di kitab ini saja. Contohnya rojulun. Ya, rojulun. Kemudian asadun. Asadun apa? Ya, singa ya. Kemudian al-majazi. Al-majazi. Ya, sekedar pembiasaan kita membaca kitab. Kalau ketika ada al-nya, ada al, ada alif lam, maka ya dilarang membaca tanwin. Ya. Itu mesti dibiasakan ya. Mesti dibiasakan. Mungkin kita sudah tahu, namun karena mungkin belum terbiasa ketika membaca, ya, nanti dibiasakan ya. Sering-sering ikut kajian baca kitab ya. Di Markas Rohil alhamdulillah sudah ada dibuka ya program baca kitab. Silakan nanti diikuti. Salah-salah enggak apa-apa. Salah-salah enggak apa-apa karena bentuk belajar kan. Silakan nanti diikuti, sesuaikan waktunya biar semakin lancar membacanya. Baik. Al-majazi, yang kedua al-majazi. Al-majazi itu apa? Huwa ma yu'amilu mu'amalat dzakari minan nasi awil hayawan wa laysa minha. Ya. Yang ya isim yang diperlakukan seperti mudzakkar ya, mudzakkar dari kalangan ya manusia dan juga hewan, walaisa minha, namun dia bukan dari keduanya. Mislu babun, badrun, ya intinya dia selain yang manusia dan hewan namun dianggap sebagai mudzakkar, demikian ya. Demikian maksud Badrun, bulan purnama ya. Babun, pintu, babun, ada babun. Babun bukan manusia, bukan hewan, namun dianggap sebagai mudzakkar. Dan sekali lagi, mudzakkar mu'annas perlu kita sering-sering membaca, sering-sering mendengarkan percakapan bahasa Arab, kemudian syekh menjelaskan dars misalnya. Sehingga terbiasa, oh ini ketika disebut ini maka hadihi. Kemudian ini disebut dengan hadza, kemudian ini disebut tilka, mana disebut dengan ulaika, mana disebut dengan haulaika. Ini perlu dibiasakan. Yang penting kaidahnya antum dan antunas kalian sudah tahu. Kemudian al muannas. Al muannas, ma huwa al muannas? Huwa ma yasihu an tushira ilaihi biqaulika hadhihi. Yaitu dia yang cocok atau isim yang cocok ketika engkau tunjukkan, engkau menunjuk kepadanya, kepada isim tersebut dengan perkataan hadihi. Nah ini pertanyaan ini dulu ya, sekedar ini. Tushiro, kenapa dibaca fathah di situ? Kalian tahu tushiro? Ada alat penasob Ustaz An. Oh, penasob An ya. Masya Allah. Jazakallah khair. Antusiro di sini dia jadi masdar ya, dan masdariyah. Bisa kita katakan huwa ma yasihu isyaratuka ilaihi biqaulika. Kita takwil ke masdar. Masdar muawwal. Baik. Ya, ini lagi-lagi pengertian yang mudah. Ya, kalau kita katakan hadhihi maka dia cukup. Ya, cukup dia menjadi muannats. Imra'atun, hadhihi imra'atun. Madrasatun syams. Ini semua mu'annas. Penulis ini mu'annas. Wal mu'annasu ala arba'ati aqsamin. Mu'annas itu ada empat pembagian, empat jenis. Yang pertama, lafziyun. Huwa ma lahiqathu alamatu ta'nif. Ya, dia yang menempel padanya, ya, atau yang ya, di dalamnya terdapat ya,
di dalam terdapat tanda-tanda taknits, contohnya Fatimatu, Talhatu. Nah, ini penulis hafizahullah membawakan dua contoh yang lafzi saja, ya Fatimah. Fatimah perempuan memang, namun ya perempuan, atau mu'annas secara lafzi maupun secara makna, ya Fatimah adalah perempuan. Adapun Talhah, Talhah laki-laki, ya kan? Talhah, namun secara lafaz, ya, isimnya, secara lafaz dia adalah memiliki tanda taknis. Ya, maka tetap dimasukkan ya, mu'annas lafziyun. Maka nanti secara di Arabnya diikutkan dalam jamak atau sigah mamnu' min ash-sharf nanti. Mamnu' min ash-sharf karena dia masuk ke memiliki tanda taknif. Seperti misalnya Abu Hurairata, baca Hurairata, Abu Talhata. Demikian majrur dengan tanda fathah. Kemudian dua, ma'nawi. Ma'nawi ya ini memiliki, ya sudah ana singgung sebelumnya ya, bahwa ma laisa fihi alamat taknif. Dia tidak memiliki tanda taknis, namun dia secara makna adalah mu'annas. Contohnya Maryamu, Zainabu, Hindu. Nah ini Hindu di sini, Allah alam ini memang penulis membaca, membawakan Hindu. Hindun ya, harus Hindu. Walaupun dia mu'annas, tapi dia tetap dibaca Hindun. Ya, nanti ada pengecualian, beberapa pengecualian soal Hindun ini. Rakujhal Hindun tetaplah mu'annas. Kemudian yang ketiga, hakiki ya, hakiki yang aslinya adalah mu'annas dan juga secara lafaz juga mu'annas. Contohnya madalla ala unsa minan nasi awil hayawan. Imra'atun, gulamatun, naqatun. Ulama anak perempuan. Naqatun unta, unta betina ya. Unta betina. Itu yang hakiki. Kemudian majazi wa huwa ma yu'amilu mu'amalat unsa minan nasi awil hayawan. Ini majazi berarti yang dianggap sebagai dimajaskan bahwa dia adalah mu'annas. Ya ini sekali lagi, ini perkataan orang Arab. Syamsun, Syamsun ini dianggap mu'annas. Kemudian darun, darun juga mu'annas. Hadhihi darul akhirah misalnya. Tilka darul akhirah. Maka darul dar ini ya, semuanya dibaca halihi. Ya, semuanya mu'annas. Ainun. Ainun. Ya. Di Al-Muyassar jadi satu ya. Saya disebutkan ya. Majazi itu apa saja ya. Yang dimasukkan ke dalam ini ya. Ada juga yang anggota tubuh. Itu disebut anggota tubuh yang berpasangan. Itu juga dianggap mu'annas. Kemudian nama kota juga di situ mu'annas juga. Bisa nanti di murojaah kembali Al-Muyassar jadi satu atau yang lainnya. Kemudian alamatut ta'nisi, tanda-tanda ta'nis. Ya, yang pertama at-ta'ul marbutatu. Nah, ada ta' marbutah maka dia ya, ini salah satu tanda terkuat ya dari mu'annas. Dari mu'annas. Ini kita masukkan semuanya, baik mu'annas lafziyun maupun ma'nawiyun maupun hakiki maupun majazi. Semua kita masukkan ke dalam taknis saja, mu'annas saja. Meskipun misalnya kata khalifah ya, khalifah nanti kita pakai kata huwa khalifah. Huwa khalifatul wa khalifatul ula misalnya. Di situ ada huwa namun ininya khalifah atau mu'annas ya. Ya kan? Atau bisa katakan hadza khalifah, bisa karena dia khalifah, khalifah dalam Islam ya, harus mudzakkar ya, harus mudzakkar. Ini tentu menyelisih ya kaidah ya. Namun ya namanya kaidah pasti akan ada pengecualian-pengecualiannya. Itu yang perlu kita dari bahwasanya ada pengecualian
kaidah itu ada akan ada pengecualian. Kecuali kaidah-kaidah tentang asma wa sifat ya. Itu tidak ada pengecualian ya. Kaidah-kaidah tentang Allah maka itu tidak ada pengecualian ya. Baik, kalau kaidah ilmu alat pasti akan ada pengecualiannya. Kemudian yang kedua alifut ta'nisil maksurah. Nah, ini sudah tadi ya. Kalau ada alif ta'nis maksurah ya namanya saja sudah ta'nis ya. Maka sudah pasti dia ta'nis mu'annats. Kemudian yang ketiga alifut ta'nisil mamdudah. Nah, ya sughra tadi sughra kubra. Lawannya apa? Akbar. Ya, akbar wa sughra atau asghar. Ya. Fu'la wazannya fu'la ini. Fu'la. Kemudian baydahu hamra'u, baydah putih, hamra'u merah. Nah. Baik, bagaimana? Pertanyaan? Silakan. Afan, Ustaz, boleh bertanya. Nah. Yang kaidah tolhatu tadi, berarti kalau ketemu fi'il, fi'ilnya harus di dalam bentuk tambah tak tahnis atau enggak ya, Ustaz? Nah, kalau ini enggak ya. Enggak dipakai. Kalau untuk kaidah ke fi'il ya. Misalnya ja'a. Ya. Ja'a Thalha, ja'a Hamzah. Ya. Nah, ini tetap ja'a, tidak ja'at ya. Karena dia maksudnya secara makna dia mudzakkar. Nah. Kemudian Ustaz, yang di bagian alif ta'nis maksurah membedakan dengan isim maksur itu dari mana ya Ustaz? Kadang kalau melihat isim maksur kan belakangnya alif alif tak apa ya? Kalau melihat ini alif ini ya maksurah ya Ustaz. Alif alif lazimah apa? Alif lazimah ya. Alif maksurah sama alif lazimah ya. Ya, maksudnya nanti yang masuk masuk di pembagian mamnu' minash shorf ataukah dia masuk di isim maksur? Begitu ya. Iya. Iya. Ya, isim maksur kan dia memiliki ya nanti ketahuannya nanti di bentuk nakirahnya. Oh. Ya. Nanti misalnya al-huda sama sughra. Ah, kita kan tidak tahu nih kan. Ini kan sama-sama maksur kan? Namun ketika bentuk nakirahnya bagaimana? Ternyata yang mamnu minal sarf sughra seperti ini kubra ini kan masuk mamnu minal sarf juga kan karena alif ta'nis maksurah dia tidak bisa ditanwin paham ya kalau huda kan hudan hudan nah baik nah baik nah. Baik masuk ke yang keenam adh-dhahiru adh-dhamiru Al-Zahir dan Al-Dhamir. Al-Dhamir ya. Insya Allah ini kita selesaikan. Ya, materi terakhir untuk hari ini. Al-Ismu. Ya, isim terbagi dari yang Zahir dan Al-Dhamir. Yang Zahir berarti yang nampak. Maksudnya ya terlihat jelas tidak menggunakan kata ganti. Itu intinya. Zahir tidak menggunakan kata ganti. Kalau Dhamir berarti menggunakan kata ganti. Tidak perlu pusing-pusing ketika maksudnya Zahir apa? Isim Zahir itu apa? Intinya dia tidak menggunakan kata ganti. Sudah selesai. Kalau dhamir berarti menggunakan kata ganti. Huwa, humahum, dan seterusnya. Ya. Hu, humahum, ha, humahunna, dan seterusnya. Ka, kumakum, ki, kumakunna, dan seterusnya. Nah, yang jadi pembahasan yang paling banyak adalah dhamir, ya, isim dhamir. Maka di sini pembagiannya cukup banyak ya. Ya dhamir, isim dhamir, dia mempunyai pembagian. Ada yang munfasil, ada yang muttasil. Ini di Al-Muyassar jilid 1 juga sudah pernah dibahas. Ya. Sudah pernah dibahas. Sehingga Al-Muyassar jilid 2 cuma sebagai murojaah saja untuk materi ini ya. Dan kemudian muttasil ya. Isim ya atau isim dhamir yang muttasil itu terbagi dua, ada yang bariz, ada yang mustatir. Bariz ada yang mustatir. Apa itu mustatir? Satir itu tersembunyi. Bariz itu nampak. Intinya tetap bersambung baik dengan fi'il maupun dengan isim.
baik dengan fi'il ataupun dengan isim. Contohnya apa? Ya, qolamuna misalnya. Atau sayyaratuka. Baris ini. Ini maksud baris. Mana ininya? Ka. Ya, kafnya di situ ya. Dhamir. Dhamir anta ya kan. Sayyaratuka. Mobilmu. Nah ini kafnya ini bersambung dengan isim. Bersambung kan? Langsung ya. Maka dia ya, masuk ke dalam dhamir muttasil. Namun dia baris. Nanti ada yang mustatir. Dia masuk ke dalam fi'il. Nah, ini mustatir ini khusus pada fi'il. Dia bersambung, namun tersembunyi. Makanya dia termasuk di mutasil, karena dia bersambung. Untuk beberapa kitab lain, ya, yang dasar-dasar untuk memudahkan, dibedakan antara mutasil dengan mustatir. Karena untuk memudahkan ya. Namun kan sejatinya mustatir kan dia kan terkandung di dalam ya, misalnya apa doroba memukul ya, di dalamnya kan terdapat gua ya, di dalamnya terdapat gua ya, ada kandungan berarti otomatis dia mutasil bersambung ya kan ya, otomatis dia mutasil. Namun di beberapa kitab itu dibedakan antara mustatir dengan mutasil ya, dalam rangka untuk memudahkan pelajar ya, pernah boleh ini. Itu ya mutasil terbagi dua, mustatir dan baris. Adapun mustatir ada yang jawazan, ada yang wujuban. Wajib tersembunyi, wujuban, jawazan boleh sembunyi, boleh tidak. Nah, jawazan contohnya misalnya boroba. Nah, boroba misalnya boroba apa? Kalban misalnya, boroba kalban. Ini kita bisa sembunyikan huanya. Kita bisa sembunyikan. Nah, ini maka huwa ya dharaba di sini dia mustat ya huwa mustatir jawazan. Bisa kita keluarkan lagi karena dia jawazan maka bisa kita keluarkan. Siapa yang memukul dharaba ini? Misalnya dharaba Aliun kalban misalnya. Maka bisa kita sembunyikan, bisa juga kita munculkan. Itu yang jawazan, itu maksud dari jawazan. Adapun wujuban, ya wajib tersembunyi, tidak bisa dimunculkan juga. Bahkan bisa kita katakan juga, ya tidak mungkin untuk dimunculkan. Demikian. Tidak mungkin untuk dimunculkan. Misalnya, ya. Ya, misalnya, taqulu Ahmad. Ya, misalnya, atau, ya, taqulu, engkau berkata Ahmad, ya, Ahmad. Ya, maksudnya misalnya nama anak misalnya Ali ya, saya nama anak Ali. Mau kita katakan taqulu Aliyun. Nah, tidak bisa engkau Ali berkata, bukan demikian caranya. Makanya itu disebut mustatir karena wujuban karena ya demikian tidak bisa dikeluarkan. Misalnya aktubu. Aktubu ya, aktubu saya kan, saya sedang menulis aktubu. Karena dia termasuk dhamir mustatir wujuban. Aktubu. Aktubu misalnya nama anak Ali ya. Aktubu Ali. Nah, ini tidak bisa ini. Tidak mungkin juga. Aktubu Ali. Saya Ali sedang menulis ya. Bukan demikian. Nah itu maksud dari wujuban itu ya. Ya semoga bisa dipahami. Nah kemudian. Al-Zahir. Al-Zahiru. Huwa ma dalla ala musamman. Ya. Itu isim yang menjelaskan sesuatu yang dinamakan. Ya, maksudnya gimana? Ya, intinya ya musamma ini isim maf'ul ya, yang artinya ya sesuatu yang dinamakan ya. Ya intinya sesuatu yang punya nama, sesuatu yang punya nama maka ini namanya al-zahir. Contohnya Sofia, Tiba, apapun itu ya, apapun sesuatu yang punya nama, intinya demikian. Huwa madalla ala musamman, sesuatu yang punya nama, terjemahan enaknya demikian. Kemudian al-dhamir ya, huwa mana ba'an zahir ya, yang dia menggantikan isim-isim zahir. Dia menggantikan isim zahir. Ya, tadi yang punya nama kan nanti digantikan dengan apa? Huwa, anta, ana dan seterusnya. Nah, rasa jelas ya, jelas sekali. Kemudian ad-dhamirul munfasil. Dhamir munfasil, apa itu dhamir munfasil? Huwa ma yubtada'u bihi. Kalau kita terjemahkan ini letter like ya, dia adalah isim yang diawali dengannya.
maksudnya bagaimana itu ya. Ya maksudnya ya dhamir yang atau ya isim yang mampu untuk jadi mubtada. Isim yang mampu jadi atau bisa untuk jadi mubtada. Contohnya hum, hum ya'lamuna misalnya. Hum tafhamuna atau hum ya hum yaf'amuna, antum tafhamuna, nahnu nafhamu misalnya. Ini bisa jadi mubtada, ya nahnu di situ bisa jadi mubtada. Hum muslimuna, hum kafiruna. Demikian ya, nah, itu bisa jadi mubtada. Kemudian ad-dhamirul muttasil berarti yang tidak bisa jadi mubtada. Ah demikian. Huwa ma la yubtada bihi, dia tidak bisa jadi mubtada. Ya, contohnya bagaimana ad-dhamir muttasil? Sudah dijelaskan tadi ya, muttasil bisa bersambung untuk kepada fi'il maupun bersambung untuk bersambung dengan isim. Contohnya darabtu. Nah, ini tu di sini dhamir ya, baris, muttasil baris. Kenapa baris? Karena dia nampak ya. Nampak ini tu kelihatan. Namun tu di sini tidak bisa jadi mubtada, bagaimana bisa? Ya. Tu daraba, tidak demikian. Atau misalnya contoh lain yang bersambung dengan muttasil dengan isim, ya baituka ya. Tidak bisa kita katakan ka baitu, tidak bisa. Maka huwa ma la yubtada bih. Demikian maksudnya dari dhamir muttasil. Kemudian ya, dhamir baris, ad-dhamirul baris huwa ma lahu suratun fil lafzi. Yaitu isim yang dia memiliki bentuk dalam lafaz atau terlihat dalam lafaz, dalam sebutan. Ya, mislu qara'tu, jalasna. Di situ ada tu kelihatan, jalasna. Mana yang tidak kelihatan? Ya, misalnya qara'a. Qara'a dhamirnya mana? Apakah dhamir baris? Bukan ya, karena tidak ada, tidak nampak. Begitu juga qara'at. Ya, qara'at ya ta di situ bukan ta dhamir ya. Qara'at akan tetapi dia jadi apa? Tanda taknis saja, bukan dhamir. Oleh karenanya ya, dhamir mustatir untuk fi'il madhi hanya pada huwa dan apa? Huwa dan hiya. Fi'il madhi dhamir mustatirnya hanya pada huwa dan hiya. Kemudian ad-dhamirul mustatir, dhamir yang mustatir tersembunyi, huwa ma laisa lahu suratun fil lafz. Dia tidak memiliki ya bentuk atau tidak nampak ketika diucapkan ataupun tidak terlihat dalam lafal. Contohnya yaktubu, oktub. Yaktubu tidak terlihat, mana dhamir? Maka dia mustatir. Mustatir. Oktub mana? Tidak ada kan? Tidak terlihat. Nah, makanya disebut dengan dhamir mustatir. Adapun dhamir mustatir pada fi'il mudhari, dia masuk huwa, ia, anta, ana, dan nahnu. Itu ada lima ya. Ada lima dhamir mustatir pada fi'il mudhari. Apa saja tadi? Huwa, ia, anta, ana, dan nahnu. Berarti fi'il mudhari kan tadi kan. Berarti misalnya kita pakai fi'il mudhari qara'a yaqra'u. Yaqra'u berarti tadi yang dhamir mustatir untuk fi'il mudhari berarti yaqra'u, taqra'u. Kemudian apa? Ya taqra'u ada dua kan? Taqra'u, taqra'u, taqra'u untuk anta. Kemudian aqra'u untuk ana. Kemudian naqra'u, naqra'u untuk nahnu. Ya. Itu ya. Jadi ada lima. Dan nanti, ya, dan nanti, ini fi'il mudhari, ya, dhamir mustatir yang wujuban, wajib, itu hanya ada tiga. Wujuban hanya ada tiga, yaitu apa? Anta, ini fi'il mudhari ya, anta, ana, dan nahnu. Ini wujuban.
Ini wujuban. Berarti tadi taqra'u untuk anta, aqra'u untuk ana, naqra'u untuk nahnu. Nah, ini wujuban ini. Dhamir mustatir wujuban. Wajib dia. Ya. Tidak mungkin kita katakan naqra'u apa? Naqra'u Ali, Mahmud, Muhammad. Nah, ini tidak mungkin. Kita sebutkan kami itu, kita keluarkan isim wahilnya, tidak mungkin. Makanya disebut dengan wujuban. Baik. Adapun yang dhamir untuk fi'il madhi, ya cuman huwa dan hiya saja yang dhamir mustatirnya. Dan dia jawazan. Begitu juga dengan fi'il mudhari, dia juga jawazan. Insyaallah jelas yang mudah dipahami ya. Kemudian al-ja'izul istitar. Bolehnya disembunyikan. Huwa ma yahillu atau yahullu mahallahu al-zahiru. Yaitu isim zahir bisa menempati atau ya muncul kembali ya, isim zahir itu bisa menempati posisinya. Posisi apa? Posisi dhamirnya. Ya, maksudnya demikian. Ya, kalau kita terjemahkan ini demikian. Al-zahiru fa'il, fa'il dari kata, dari fi'il, yahullu. Yahullu au yahil. Ya. Ya, al-zahir fa'il dari yahullu. Maka isim zahir, yaitu isim yang, isim yang, isim zahir bisa menempati posisinya. Hunya kembali ke ma. Hunya mahallahu kembali ke ma. Ma itu maksudnya ya, kembali lagi maknanya cara makna ke isim dhamir. Mislu kataba yaktubu. Ya, ini bisa dikeluarkan. Kataba siapa? Kan huwa. Nah, ini nanti bisa di misalnya kataba Ahmad, kataba Ali, kataba Zaidun, yaktubu Zaidun, ya, dan seterusnya. Ini bisa dikeluarkan. Amma qauluka kataba Ahmadu zala idmaru li wujudi dhahiri mahallahu. Ini makin pertegas lagi. Ketika adapun ketika kau katakan kataba Ahmadu, maka dhamirnya itu hilang karena munculnya isim dhahir yang menempati posisi dhamir yang tadi, mahallahu, mahalla ad-dhamir. Mahalla al-idmar. Ya, paham ya? Kemudian al-wajibu al-istitaru. Al-wajibu al-istitaru. Wajibnya disembunyikan. Huwa ma la yahullu mahallahu dhahir. Isim dhahir tidak mampu untuk menggantikan posisi dhamir tadi. Contohnya aktubu, saya sedang menulis. Naktubu, ya. Aktubu misalnya ya tadi. Misalnya nama Ahmad, ya. Aktubu Ahmad tadi. Mustahil. Tidak mungkin. Nah, makanya di sini aktubu naktubu. Fala yuqalu aktubu Ahmadain. Aktubu Ali. Mudah-mudahan ya penjelasan tadi bisa lebih membuka wawasan tentang ya apa itu dhamir baris, dhamir mustatir. Yang selama ini mungkin ketika mengirab ya sekedar menghafalkan saja. Oh, dhamirun mustatirun. Wujuban fi mahali raf'in. Fa'ilun, dan seterusnya. Namun masih belum tahu apa maksud dari mustatir tadi, muttasil tadi. Atau misalnya, dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin. Ya. Wa'alamatu jarrihi, dan seterusnya. Ya. Namun tidak mengerti maksud dari muttasil, mustatir, dan seterusnya. Ini insyaAllah bisa memahamkan ya. Bisa dapat mempermudah kita dalam memahami itu dhamir-dhamir, istilah-istilah dalam dhamir. Tapi itu dulu ya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi itu dulu yang bisa kita sampaikan. Ya, yang benar datangnya dari Allah semata. Dan yang salah dari diri anak pribadi, dari pribadi syaitan, anak mohon ampun pada Allah hal tersebut. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا